Kembali lagi di video pembahasan soal matematika. Kali ini kita mendapatkan sebuah soal tentang kehidupan sehari-hari. Diketahui sebuah tangga dengan panjang 13 meter, jarak ujung bawah tangga dengan tembok 12 meter, dan ditanyakan kemiringan tangganya ketika tangga tersebut disandarkan ke tembok. Jadi kita pakai bantuan, kita gambarkan dulu agar lebih bagus, agar lebih terbayang. Pertama, saya akan menggambarkan temboknya dulu. Kira-kira seperti ini, kemudian lantainya. Kira-kira seperti ini, kemudian kita gambarkan tangganya. Oke. Panjang tangga 13 meter, berarti ini di sini 13 meter. Dan jarak ujung bawah tangga terhadap tembok 12 meter, berarti di sini 12 meter. Yang ditanya adalah kemiringan. Kemiringan kalau kita lihat, karena dia miring ke kanan, kita anggaplah dia positif. Kemiringan adalah gradien, sama saja dengan M. Nilai rumusnya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Nah, sekarang kita sudah punya delta X nih, 12 meter. Karena X kan sumbu datar. Yang belum tahu adalah sebelah sini. Cuma, kita tahu ini kan adalah segitiga siku-siku. Dan 13 ada sisi miring. Kita cari ciri segitiga sisi tegaknya. Sisi tegaknya adalah segi sisi miring, C kuadrat, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi miring adalah 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah B kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 6169 sama dengan 144 ditambah B kuadrat. Atau 25 sama dengan B kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan 5. Oke, berarti ketinggiannya di sini adalah 5. Ya, mungkin berubah apa bentuknya agak aneh, beda, lebih panjang. Tapi seharusnya hitungnya seperti itu. Berarti M-nya adalah delta Y dibagi delta X sama dengan 5 dibagi dengan 12. Jadi kemiringannya adalah 5/12. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.